wortelnya. Kok kayak keras banget sih kak? Perasaan gak segitunya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Gunifam, keluarga muslim di Swiss. Hari ini kami mau buat kue bawang untuk persiapan lebaran bersama Hafsah dan juga Siva. Oke, ini jadi Hafsah lagi buat kue bawang, tapi bentuknya gak jelas ini ya. Jadi anak-anak buat sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau Hafsah pengennya bentuknya, ini bentuk apa ya? Bentuk gulung-gulung kali ya, guna garpu. Itu ada semua yang buat? Kakak. Banyak dah? Kakak belum. Kakak belum? Kakak mana? Kakak kecil-kecil. Ini punya mama. Yeay! Ini punya mama udah banyak. Mama senang je. Mama buat steak. Tak payah. Adik kan buat yang gulung-gulung. Kita punya adik semua? Mana? Kita? Pegel tangannya? Mana garpu adik? Sampai patah garpunya. Kuat tenaga adik walaupun puasa ya. Mana banyak satu mangkok punya adik? Adik buka puasa adik makan ya. Kakak, gimana? Ada mau makan yang punya kakak aja. Oh, kenapa gitu? Kecil-kecil. Jadi belum kenyang. Jadi bisa makan nasi. Oke, untuk persiapan lebaran juga aku mau buat rendang. Nah, ini aku masak rendangnya 3 kilo daging. Sebenarnya ini bukan untuk kami semua ya, bantu kami keluarga, tapi ada 1,5 kilonya tuh pesanan orang lain gitu ya. Jadi ceritanya ya kayak jualan rendang menjelang lebaran gitu lah ya. Tuh, jadi ini akan aku masak lebih kurang 4-5 jam supaya dagingnya empuk, terus bumbu-bumbunya juga meresap. Nah, ya nanti gimana hasilnya, dan mudah-mudahan rasanya enak. Oke, mudah-mudahan rasa rendangnya enak. Udah, kita lihat nanti ya setelah jadinya bagaimana. Nah, ini kita sudah 4 jaman lebih ya masaknya. Jadi insya Allah sudah masak dan siap untuk kita pasarkan. Hari ini aku sama Sipa mau masak sayur untuk lontong. Buat apa kak? Potong wortelnya. Kok kayak keras banget sih kak? Perasaan gak segitunya. Ah, betul. Terus juga kami mau masak sambal goreng hati plus kentang untuk Pak Su ya, untuk papahnya Sipa. Karena yang suka hati di rumah ini hanya papahnya, yang lainnya enggak. Telepon dulu sebelum makan. Siapa udah bisa bahasa Prancis belum sih Pak? Dikit-dikit. Weh, apa tipe Prancis? Weh.
Dupan lo nggak frakse. Dera ngurusin bayi. Dera pas lagi mau keluar dulu ya. Dera sibuk. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.